Hingga Jumat ini proses meruntuhkan gedung Panin di Bintaro, Tangerang Selatan belum juga rampung. Pihak kontraktor menggunakan teknik overload yang dinilai lebih aman dan low risk dibandingkan teknik menggunakan dinamit meskipun memakan waktu lebih lama. Berikut ini laporan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto dan Jen Anwar dari Bintaro, Tangerang. Hingga Jumat ini progres dari peruntuhan gedung Panin di Bintaro, Tangerang Selatan ini memang sudah mulai terlihat progresnya, di mana sisi bagian kanan dan juga bagian tengah dari gedung ini sudah berhasil dirobohkan. Hanya menyisakan sisi bagian kanan dan juga bagian inti atau core dari gedung Panin yang ada di Bintaro ini. Sementara kontraktor sendiri menargetkan bahwa sisi bagian kiri ini akan mulai dikerjakan proses peruntuhannya pada Jumat ini dan akan selesai pada Sabtu pagi besok. Kemudian untuk core atau inti bangunan sendiri, ini diprediksi baru akan runtuh pada Minggu mendatang. Dan memang sebelumnya peruntuhan ini juga sempat molor beberapa waktu, mengingat bahwa hal ini tidak sesuai dengan target yang dipasang oleh pihak kontraktor, di mana kontraktor menargetkan untuk teknik overload atau penyimpanan beban di atas gedung untuk meruntuhkan bangunan ini hanya memerlukan sekitar 100 hingga 150 ton karung pasir basah yang diletakkan di atas gedung untuk meruntuhkan bangunan. Ternyata bangunan ini strukturnya dinyatakan lebih kuat dari prediksi, sehingga kemudian kemarin pada sisi kanan dan juga bagian tengah ini baru runtuh pada berat sekitar 320 ton. Memang kesalahan prediksi ini menurut kontraktor ini karena kurangnya informasi mengenai spesifikasi gedung ini, kemudian juga gedungnya yang terlalu kuat dengan dibuat dengan konstruksi yang kuat dan juga tahan gempa dan juga tahan goncangan. Sehingga kontraktor sendiri ini menargetkan nanti gedung ini akan selesai pada pertengahan November mendatang, meskipun memang sesuai dengan peraturan dari Pemkot Tangerang Selatan bahwa proses perobohan gedung ini dapat dilakukan selama 90 hari sejak awal, yakni November hingga Januari mendatang. Tezar Aditya, Rio Cornelianto, dan pilot drone Jen Anwar, Berita 1, Tangerang Selatan.